Ngomonglah dulu. Ini kita sekarang di Pulau Kasam. Tepatnya di tanggal 6 September 2023. Pulau Kasam ini ditempuh sekitar kurang lebih 7 menit dari pelabuhan Roro Punggur. Iya. Di, pas di depannya. Iya. Pulau Kasam ini di sini ada sumur tua. Itu airnya sangat bagus, digunakan oleh warga sekitar sini. Ya. Dan tadi setelah tanya ke warga itu, alhamdulillah tidak ada yang asam lambung, tidak ada yang asam urat, giginya juga kuat, sudah itu tidak ada ubahan. Ini kita menuju ke lokasi sumur tua itu ya. Ya, oke. Baik, baik. Inilah kondisi sumur tua yang ada di Pulau Kasam. Di ada jaring karena biar tidak bebas masuk lewat. Tapi ini sebenarnya adalah sumber utama air minum masyarakat di pulau ini untuk digunakan sebagai air bersih. Alhamdulillah airnya sangat jernih dan ini sumur dalam. Ini sumur sudah lama dibuat, jadi dibilang sumur tua sumbernya, dan dialirkan ke masyarakat melalui perpipaan dan menggunakan mesin untuk membantu naikkan ke menara air. Jadi untuk meningkatkan kesehatan, ini bagus kita memperbaiki sumur ini, mempercantik sama instalasinya, biar masyarakat hidup lebih sehat.